Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berjumpa lagi sama Abi. Kali ini Abi mau bikin olahan kesengnya kendo ya bun. Ini kita buat ke sawah ya, karena ada permintaan dari sawah, jangan dibelikan kayak gitu bun ya. Meskipun sama teri, ntar di keseng itu juga sama tahu, jadi dia lebih enak katanya, lebih mantap katanya ya. Jadi sekarang Abi udah banyak terjun ya, bukan terjun ke sawah aja tapi terjun ke dapur juga ya, karena istrinya Abi sekarang lagi kurang sehat dan juga nggak terlalu banyak ikut campur dalam memasak ya bun. Kasihan juga kalau misalkan ini. Emang kalau orang hamil katanya kayak gitu, saya juga tidak tahu ya bu. Cuman ada orang bilang juga kayak gitu ya. Jadi saya sekarang banyak aktivitas di dapur juga ya, mungkin sama ibu saya dibantuin sama ibu juga ya, dan saya juga aktivitas ke sawah ya. Oke ya bun, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Enggak. Mandi tak ada cepetan tak. Mandi dulu. Iya, meskipun enggak ada pelajaran mandi dulu ya. Mandi. Ada apa? Lagi pun dekir paut. Anu jadi tak karep. Dan sekarang untuk bumbunya kita udah siapkan bun ya, seperti biasa ya, bunda pasti lebih tahu ya. Ini saya ulek dulu. Ini namanya bumbu lengkap ya. Oke ya. Dan habis itu harus ini ya bu. Kalau ini karena di sawah masih berjalan, masih kerja terus, alhamdulillah ya. Dan juga harus pagi harus habis udah masak untuk ke sawah ya. Ini juga ada kunyitnya, kayaknya enak banget ya. Nah, dan sekarang ini udah halus ya. Jadi kalau misalkan pagi sekali, jadi Abi enak bun ya. Kerjaan rumah juga ntar habis dari sawah ngirim baru di rumah ya. Ini udah halus ya. Oke, sekarang siapkan wajannya ya. Bawangnya dulu dipotong-potong dikit ya. Apa? Kita dulu sayang. Kalau misalkan nggak dibelikan yang di sawah itu pun kurang ini ya. Meskipun kalau kerja di sawah itu meskipun cuma ya ikan asin, misalkan itu lebih nikmat katanya bun. Ya katanya ya. Padahal kalau beli itu banyak macamnya ya. Ada tahu, ada tempe, ada ikan gitu. Tapi dia tidak suka ya. Mendingan masak kita sendiri. Oke, udah dipotong-potong. Sekarang tinggal gorengannya di itu ya. Disiapkan. Dan sekarang Abi kompornya udah dihidupkan. Nah, ini nunggu panas saja. Sekarang Abi udah goreng ininya dulu, terinya dulu ya. Tunggu panas dulu. Dan sekarang udah goreng. Kok mati? Aduh, gasnya habis. Sekarang terinya udah digoreng.
dan sebentar lagi juga diangkat ya, tunggu agak kering sebentar saja. Udah diangkat terinya ya bun, dan sekarang langsung kita goreng bumbunya ya. Bumbunya udah digoreng, jadi kalau udah mulai wangi jadi dikasih air ya. Dan tak lupa juga bawang purinya ditaruh ya. Dan terus diaduk-aduk terus ya, sampai benar-benar bawang purinya agak layu. Dan tak lupa juga kita kasih tomat biar tambah sedap, dan kita juga kasih cabe ya. Dan sekarang bekas ulekan tadi dan kita taruh ya. Nah, dan langsung tidak ketinggalan teri yang tadi udah digoreng ya bun, masukin. Nah, dan sekarang mulai dikasih air ya, secukupnya saja ya. Nah, oke, tunggu mendidih saja, habis itu baru diangkat ya bun, untuk siap disajikan kepada yang bekerja ya. Tapi tidak lupa Abi juga beli tahu tempe tadi untuk jadi temannya kesengnya Kendo ini ya. Oke, sekarang bun, maaf ya bun, bukan cuma adanya tahu tempe saja. Nah, dan tidak lupa juga ini ada kemarin ibu saya yang lagi ada maulid, ini kan nggak semuanya dikasih gitu ya bun, masih ada, ini tinggal digoreng aja biar tambah nikmat nantinya ya. Nah, dibumbuin sedikit. Nah, dan ini juga buat lauknya yang di sawah, alhamdulillah ya bun. Oke, sekarang ikutin terus videonya sampai selesai ya bun. Thank you.
Oke, ini ibarat apa? Badan deh ngacir, entah kenapa setulih tau ngicu aja. Untuk menu ke sawahnya Bun ini ada ayam ya, ada goreng peyek jagung, juga ada ini ya Bun, kesengnya kendo ini ya, udah siap untuk berangkat saya sama ibu. Nah, dan kalau ingin tahu ikutin terus sampai sawah ya Bun. Tak vlog an. Ini nyakanin Mbak Muci aja. Egal tinggal alenin mana sase bobo. Aduh kok macam Mbak Muci jadi mandi kata pecar. Iya. Mandi. Aduh, dasar robot le cepok. Mun lak kong apa wak banyak selop. Ya, mana ada iya pernah boleh bawa mandok mana? Sakan nengah buri liak yo. Saya nggak tahu pernah iya. Cepat pun nam bawa cepat lemah lebih cepat lah. Mandai ni rujuk kita ejam. Mana noko tani? Wah, eh boleh saya lopot yuk sejuri ya. Iya, cepat. Itu apa aja kan pernah? Menang kini tu mau cepat. Tangan kan? Masih kung kau jom yang berada di sini. Tajudin nak ya ni? Wajem. Eh, tuara. Makan bos, mari dah. Ini makan ayam. Bapak, an mulo. Bapak, bapak nak nak bergeding. Mendalam mereka kari. Mari lah sa, tak banyak jalan bal. Terumat, sibuk juga disuruh. Ah, lepas juga. Ada tumpes. Para anu sedeyo cimbradin puti ria tertepai yo sudah cikene ini lakon lon lo iya jono pada ria pada sepanjain ko singa kan nang polan ambo cak soro cak do ya jaring keng polan man polan nang sipul man mar bawa ni sipul tangi mandi cak nang gele sipul mulo manan cak kan saya ada jeruk. Ya, tak. Mandi. Mandi.
mandilis. Mana yo? Tor kulum naya mana mari? Iya naya mana. Kru bawa anu boleh di temur kan si bersih kan tak yano kan ki. Kau baru boleh. Bengki kau yang kasar pun. Pasti di setor. Benten di baru aku ke pampos ke di temur kru tak napa. Sabunnya apa? Ada leh kita kan. Jek leh sekampilan. Sabunnya ibu baru. Tak tahu jek leh bolong jek cuma tu yang ni lesor jek. Pan ro nak yang ur yang mapan. Tahu leh sekampilan. Ini kau sudah dong kemarin. Bukan pulu ayam. Ini nama leh sahaja boleh. Ya toy. Benem bu ya. Nanti, mari agak bayar no. Unhon dah lah kon. No wadiah. Ntar kedai kiri. Agak bayar penyebaran kedai ya toy. Bayar apa? Dek semprot dekik penyebaran anu kro dek. Kenang na penyebaran dekik mari tabur jambu. Bayar apa? Babi bini anu. Banyak jatah nolok. Alhamdulillah. Makannya semuanya lahap ya bun. Kalau masak sendiri emang kayak gitu, meskipun cuma sengkendo ya. Pas kebetulan ini masih ayamnya ada ya, jadi sama ayam ya. Dan mungkin sekian aja ya bun videonya ya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.